بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد Yang dihormati Cikgu Haji Zahari selaku pengacara majlis dan juga pengurusi ahli yang terkuasa Masjid Muhammadi dari kalangan muslimin dan juga muslimat serta pengurusi ahli yang terkuasa Badan Kebajikan Sungai Durian dan bagi pihak penganjur hari ini pengurusi kebajikan muslimat di kawasan kita ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini, 23 Rabiul Awal 1446 bersamaan dengan 27 hari bulan 9 2024 kita dapat adakan kuliah duha perdana anjuran muslimat di Masjid Muhammadi. Dan di antara kebaikan muslimat ni, dia beri juga muslimi mari. Itu kebaikan dia tu. Boleh mari dengar ceramah. Jamu lepas ni pun beri juga. Alhamdulillah, itulah. Orang kata kalau ada muslimat ni, banyak benda yang jadi. InsyaAllah. Jadi, para jemaah sekalian, tajuk yang kita nak bincang pada hari ni, iaitulah tentang cinta Nabi SAW. Melalui buku kita ni, nama dia... Tahzib Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni kecil je, tak besar bukunya. Tapi besar dia punya makna dia. Sebab kata orang mulianya satu benda apabila dia berkait dengan perkara yang mulia. Jadi kitab ni kecil tapi dia punya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap daripada kelahiran sampai Nabi kita wafat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sampai ke Madinah, dari nama dia, keturunan dia, anak-anak dia, sampailah kepada nama unta dia. Sekarang ini kalau orang boleh jawab nama unta Nabi, nama kereta Nabi itu kiamat. Jadi dalam kita nak jawab belakang, insyaAllah. Dan di antara yang menarik lagi, dia sebut tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama tok nenek dia, pak-pak saudara, mak saudara dia, anak-anak dia, isteri-isteri dia, barulah kita boleh jawab insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain dia panggil sejarah. Tapi Nabi kita tak kata sejarah, kita kata sirah. Sebab apa Nabi jadi sirah? Orang lain jadi sejarah. Siapa nak jawab? Hari ni kita berlawan lah. Muslimi ke muslimat jawab hari ni. Kenapa orang lain dia kata sejarah? Tapi bila Nabi, dia panggil sirah. Siapa dia boleh jawab? Dia kata soalan ni payah. Jawab dia gila. Dia kata, Abu Anas tanya dia, jawab lah sendiri. Sebab bila kita sebut sejarah, mana kita nak tahu benda yang berlaku. Dan banyak benda yang berlaku tu kita tak boleh ulang dah. Betul tak? Sejarah 24 hari bulan 12, 2014, banjir besar di Sungai Durian. Sejarah. Siapa dia nak suruh ulang mula banjir besar? Ada yang tahu lu. Sorry dua. Dia kata, kalau rumah hutuh boleh yang baru. Jangan duduk kecek lagi tu. Orang tak gurau lagi tu tak. Baiklah. Main dengan siapa kau atak ni. Tak ada jarah gitu. Tapi orang tak sihulah dah. Itu sejarah. Kalau kata sirah, dia beza. Sirah ni maknanya satu peribadi manusia yang Allah SWT pilih nak bui kedudukan yang tinggi, maka nama dia sirah. Sebab apa sirah? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Bagi kamu dalam peribadi Nabi tu contoh yang terbaik. Lepas ni kita nak buat contoh gapo? Cuba cerita. Tuan-tuan dan puan-puan nak cari contoh apa hari ni? Seorang panglima perang, Nabi orang paling berani. Nabi paling berani. Sahabat-sahabat kata satu hari bunyi bising di Madinah. Gagal yuh, tak tahu gapo. Kita pergi bawa pedang, bawa alat ni pergi. Siapa-siapa tempat gitu, Nabi ada dah situ sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata pergi tengok dulu. Cari pengawal aku nak pergi tiga orang. Tak, dia siapa dah. Itu nak maknanya berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mula dulu. Nak contoh gapo? Hari ni mesti muslimat kata kita nak contoh Nabi dengan isteri dia. Betul tak? Baru kala-kala barulah kita kata pukul anak sindir menatu kalau mana. Tak. Dia nak suruh nasihat ke muslimin juga tu, waktu dia panggil mari tu. Kalau tidak duk puak dia yang kena hari ni ya. Jadi dia panggil juga cik abel dia mari, dia kata biar kena dua-dua. Nah, baru puas hati. Nabi SAW bersama dengan keluarga cukup baik. Hari ni kita nak cerita pun kita masalah juga dah. Bila dia duduk rumah, kata dalam kitab kata wa kana fi mihnati ahlihi, Nabi salah di rumah, dia buat kerja seperti yang dibuat oleh isteri dia. Dia pergi dapur, kalau kain dia cari, baju dia cari, yarqa'u thawbahu, dia boleh jahit, pandai jahit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandai jahit. Selipar dia putus, dia boleh ikat. Cuma janganlah sebut macam zaman kita learn ni. Nabi gosok baju ke tak? Gosok baju ke tak? Ha, siapa dia boleh jawab ni bijak. Adakah ada striker zaman Nabi? Eh? Ada ke tak ada? Jawab ya. Ada tak ada? Dua tu ya soalan ni. Objektif. Eh? Ada ke tak ada? Tak ada. Mana Nabi pakai baju hok keduk pun kita lah. Kalau mana? Aha. Nak kata ada ke tak ada? Payah. Tapi peristiwa ada. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, mana-mana orang yang ada mah dengan perak, dia tak keluar zakat. Lalu ni muslimat kita ni, zakat mah ni, bayar ke tak bayar? Eh, sedap tak ada. Bergayut lengah tu ke apa? Tak ada lah, tak ada. Dia kata, tak ada duit kita ustaz. Tak ada duit dah. Tapi, hok lengah penuh tu, dia ingat boleh. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ada mah dengan perak tapi dia tak keluar zakat, maka mah tu akan dijadikan sebagai stereka untuk stereka tua dia esok. Maknanya perkataan kai stereka tu ada. Pasal itulah kita kata ada zaman Nabi SAW stereka. Cuma cara dia stereka lah ke mana kita tak tahu, wallahu alam. Tapi kalau kata semua sahabat pakai baju kedup lah ke lah. Jadi ada. Yang pentingnya Nabi SAW sifat dia, hidup dia sederhana, zuhud. Sebagai seorang manusia, bila duduk dengan keluarga dia, maka dia jadi seperti orang biasa. Bila duduk dengan keluarga dia, jadi macam orang biasa. Dia pergi ke dapur, dia telur apa ni. Kana dalam bahasa kitab ni senang, dia panggil sepatah ya. Wa kana fi mihnati ahli. Mihnah maknanya, mihnati mana dalam kerja rumah isteri dia. Kerja rumah isteri dia, mana dia boleh bantu, boleh tolong. Kita kata alhamdulillah, itu di antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam hadis yang mudah ya kepada muslimat ni, Nabi kata apa? Nabi kata apa ni kepada wanita, siapa dia jaga solat? Siapa dia jaga solat? Kemudian apa ni, dia puasa pada bulan Ramadan. Dia puasa pada bulan Ramadan. Ini orang perempuan ni mudah. Kemudian dia taat kepada suami dia dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik. Suami ni bukan taat mutlak semacam kita taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Nabi SAW. Tak. Taat bersyarat dia panggil. Taat bersyarat. Allahu Akbar. Maknanya kalau suami suruh benda baik, kita kena ikut. Tapi kalau suami kata, "Mu ni
Jangok-jangok kau sikit, tak usah duduk tuduh-tuduh lah. Tak? Oh. Kita nak tunjuk kita ni jangok. Nak tunjuk kita ni comel. Tak? Istilah asal kita guna, biar ada keni-keni lutut sikit. Tak? Kau nak? Ha. Wajib buat, wajib ikut tak wajib? Baik saya kena to'ak ke suami ni. Keni lutut lah. Yalah kau gitu. Eh? Tak. Tak carak. To'ak ke suami ni dalam perkara yang baik, yang ma'ruf. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mudah dipanggil yang ma'ruf. Mana mudah? Kata Nabi SAW, Al-mar'atu iza salat khamsah, wanita ni bila dia jaga solat dia, jaga semaya dia, 5 kali sehari tu wajib dah. Semaya sunat jaga ke tak jaga? Kita nak semangat kaum muslimat dia, dia masjid, dia tak apa nak pergi, muka dia sibuk dengan anak. Kau tak pergi tu sebab apa? Baik, kalau ada anak tak pergi masjid sebab sibuk dengan anak. Kalau tak ada anak tak pergi masjid apa? Jawab ya tak apa. Gimana? Oh, dia lebih molek. Jawab dia malah dia kata. Ha, mana? Ha, jangan eh. Puak muslimat kapur kita ni baik habis. Dia kata malah ya tak ada kes lain. Ya, ya lah dia. Dia jawab bagi pihak orang lain. Hak jawab tu mari masjid dah. Lah ni alhamdulillah. Ana syukur kepada Allah Taala seperti Cikgu Zahari sebut tadi. Tak ada alasan dah. Dulu kata nak pergi semaya, kena pergi ke masjid pondok jauh. Kita orang tua ni, basikal pun tak ada sah ke motor. Lah ni alhamdulillah, kita orang mari masjid dekat depan tangga. Sengaja dia kapur baru sudah jadi Muhammadi. Desa Tok Guru sudah jadi masjid etika. Gapo nama Desa Ar-Rahman sudah ada masjid. Ni gapo dia Taman Melati. Masjid gapo nama situ? Tapakan Melati gitu ya. Amun Melati tu comel dia bunga ya. Jadi ada dah depan tangga belakang-belakang. Tak segi tu pasal apa. Ada juga muslimat dia bijak, dia jawab. Dia kata, ada hadis ke? Nabi kata, orang wanita ni elok solat di rumah. Raja dengar ke hadis tu? Kita tak pergi masjid tu? Ha? Nak jawab kan eh? Sedak alik dia ke sedak alik kita jawab kali ni? Kita nak kepe wanita pergi masjid. Tiba-tiba dia baca hadis, Nabi kata, apa ni wabuyutuhunna khairul lahunna, rumah dia lebih baik dia pergi daripada pergi masjid. Jangan boleh jawab dia gini ya, jawab yang mudah tak ada payah-payah. Zaman Nabi SAW wanita duduk di rumah, waqarna fi buyutikuna, dia tak pergi mana pun dia duduk rumah dia aja. Kalau keluar pun di cari pasar gitu kalau perlu. Suami pergi jihad contohnya terpaksa kena pergi beli barang, tapi kalau suami ada di rumah dia tak keluar. Sebab itulah Nabi kata, wanita ni, rumah dia lebih baik daripada hak lain lagi. Tapi zaman kita, wanita hari ini, tak? Banyak duduk mana? Banyak duduk rumah ke banyak duduk luar? Jawab derah, duduk rumah ke duduk luar? Pandai pula pergi derak, tanya nak pergi masjid, cari hadis. Ini masalah dia tak? Tanya pergi berjalan sedap. Bila nak pergi masjid, hadis kata bayar rumah. Bagaimana gitu? Jadi kita harmonikanlah suasana. Kalaulah tak ada masyarakat apa-apa, anak kecil pun tak ada dah. Kalau anak kita besar dah, kecil pun, dengar kata, kalau mari masjid kita boleh bawa dia sekali, bawa je lah. Sebab yang pertama bila kita solat Jumaat, pahala tu ada. Nabi SAW larang. Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan larang, jangan sekat hamba-hamba perempuan Allah Ta'ala ni daripada nak pergi ke rumah Allah Ta'ala. Jangan sekat. Maknanya kita boleh pergi. Yang kedua, biasanya di masjid, di surau kita ni, kalau asar, apa ni, maaf, kalau maghrib lah, ada je kuliah. Nah, ada kuliah, ada pengajian. Ni waktu duha, muslimat kita ni dia buat kuliah, apa ni, waktu duha kan. Duha hari Jumaat. Ada kuliah. Maknanya, banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh laksanakan di masjid, di rumah Allah SWT ini. Kita kata inilah yang terbaik yang kita boleh buat, insyaAllah. Jadi kita pergi masjid. Kalau tak ada masyarakat, maya di rumah. Ini untuk muslimat ni. Muslimi tak ada. Nabi tak sebut muslimi. Rumah dia lebih baik daripada apa ni? Daripada masjid. Cuma Abu Anas kata ada. Rumah dia lebih baik daripada duduk cokok kedai kopi. Itu ada. Ini tidak hadir. Duduk rumah
Lebih baik daripada duduk lepak kedai kopi. Nak pergi makan kedai kopi tak apa. Tapi jangan duduk melepak situ. Melarat kau tuai kedai pun dua kali tutup lapu dah ni. Tak kelip lagi dia ni. Nah. Padahal kalau dia balik ada je kerja rumahnya. Nah, sekurang-kurangnya dia boleh buang yang retina dia. Lebih-lebih lagi kita orang sudah tarah RTM ni. Tahu tarah RTM? Kau pecek-pecek lah. Tak ada kerjaan ni. Rumah pun tak ada orang dah. Kalau kita kata anak ada bini tu muda lagi. Dia sibuk dengan anak dia. Ni tak ada apa-apa dah. Cucu pun tak ada. Anak pun tak ada. Nak harap kata lelaki duk main duk tunggu kedai kopi. Nah, duk tunggu kau. Dia masalah kedai kopi ni. Kita tanya pakcik-pakcik. Kau mana suka duduk sini? Pakcik. Klik rumah lah. Tahu. Mokmu enggak main mu aku yang ngak. Sini. Best macam. Best nak minum ke apa. Pada tu orang kokong dah best. Hati aja dia suka duduk kedai kopi tu. Kena roboh kat kaya hidup ni sikit. Kenapa tu laki liar ke rumah tu. Kecek molek dengan dia. Allah. Kita sampai mula-mula menikah dia kita panggil gapo ke? Tak ingat dah. Dia tak panggil abel kan? Haa abel lah. Duk main mu-mu lah. Pok mu. Lepas tu kak. Jadi tak ada keharmonia dalam panggilan kita pun. Ha, itu dia panggil. Ini kenapa? Baik. Baru hadis so baru tu. Semaya jaga molek. Selain daripada solat fardu. Muslimat ni kena banyak semaya sunat. Banyak semaya sunat. Lah ni hok semaya sunat dah, berapa rakaat sehari semalam eh? Hok buat dah, hok buat. Tak usah bayar hok teori, hok buat dah. Berapa rakaat? Setiap kali semaya, qabliyah, ba'diyah buat? Tak boleh dah. Lepas ni kena usrah muslimat ni kena kuat sikit lagi dah. Kena tekan dalam bahasa Allah, benda amali, amalan sunat ni kena kuat. Lah ni kita nak kempen, ni kempen kata pindah dah ni kapur kita diri tak tunggu kempen jadi rugilah kita. Nah. Dia panggil semaya sunat yang mudah kita buat. Semaya di rumah pun tak apa, semaya di masjid pun boleh. Iaitulah semaya sunat dia panggil qabliyah dan ba'diyah. Gapo dia makna qabliyah ba'diyah? Sebelum semaya fardu dia panggil sunat qabliyah. Lepas semaya fardu sunat ba'diyah. Sebut molek kat nak dengar. Kadang-kadangnya tukar. Orang yang baru belajar bahasa Arab ni anang entah tukar lagi. Tukar. Dia mari kecek kita. Dia kata ustaz, antar pergi dulu lah. Dia kata aku nak pergi ruana. Dia mari antar pergi dulu. Dia kata nak pergi ruana ya. Tak apalah antar pergi dulu lah. Anak duduk lah. Dia suruh kita anak tu kita. Dia tak dia tu entah. Jadi kata berat dia ni tukar orang boleh. Jadi solat sunat qabliyah ni maknanya solat sunat sebelum semaya fardu. Tanda molek. Dia ada 12 rekaat yang mu'akad. Ada berapa rekaat? 12 rekaat. Mula. 2 rekaat kita mula bila subuh tadi. Sebelum semaya subuh, jangan tinggal 2 rekaat qabliyah subuh. Dia buat kali ni. Tak apa derah jawab tu. Dia mau kata kita dalam bab ibadat ni tak sejawab ni ada sebuah sebab. Sebab yang pertama kalau kita jawab takut orang tahu kita semaya tak jadi riak pula ni. Sebab yang kedua? Sebab yang kedua tak sejawab apa? Tak ada nak jawab gua. Nak jawab gua tak ada dia kata. Nak jawab-jawab ni baru ada ni tak ada ni nak jawab. Jadi kita kena sekarang ni biar boleh jawab. InsyaAllah kata boleh jawab. Jadi 2 rakaat pada subuh. Kalau tak ada hari ni pun hari-hari akan datang ni kita mula semangat nak buat. Boleh kata dia. Sebagaimana kata ahli motivasi, langkah 1000 bermula dari langkah yang pertama. Maknanya kita kena usaha dulu start sini. Dalam ibadat kita mula dengan niat. InsyaAllah mulai hari ini kita akan lakukan ibadat sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Dia kena 2. Satu, sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Kalau banyak tak baik, tak jadi juga. Kalau baik tak banyak, rugi juga. Ada 2-2. Mana kita kena ada sebanyak dan sebaik. Ini 2 rakaat belum subuh. InsyaAllah dia buat dah tadi. Kemudian ni cabar sikit ni. 4 rakaat belum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat.
Siapa dia hok rajin buat apa akad Abdul Zuhur? Hok rajin buat dah. Tak biasa. Pas biasa. Ah biasa dah, alhamdulillah. Muslimin pun serupa yang kata, dia kata dia ayat muslimat tu. Dah sama muslimin. Dia panggil mari hari ni nak suruh ayat juga tu. Empat rakaat Abdul Zuhur ni kita boleh buat dua cara. Empat rakaat Abdul Zuhur dia boleh buat dua cara. Sama ada kita buat dua rakaat. Dua rakaat. Mana dua rakaat sesalah. Dua rakaat sesalah lagi. Dua. Ataupun terus empat rakaat. Kita buat empat selalu. Satu, dua, ada tahiyat awal. Ataupun satu, dua, tak ada tahiyat. Tiga, empat selalu. Boleh. Ha, jadi tengok keadaan. Mana kalau kita kata, kira kita ada jet di ni tu. Jet tanda tu. Orang nak komak dua minit lagi ni. Kalau maya dua rakaat, tak ada tak? Kita buat empat selalu. Satu, dua, tiga, empat. Tahiyat awal pun tak ada. Boleh. Haa, gitu cara dia. Dah? Cuma tadi ada soalan. Tadi, soalan orang mari jauh dia. Soalan dia kata, solat belum subuh tu, kadang-kadang, kita bangun dah, nak witir. Tak? Bangun nak witir, dia surkaan. Witir surkaan, orang best subuh. Nak witir ke lagu mana? Haa, sedap ikut soalan dia. Kita niat tiga rakaat kan. Niat saja aku solat witir tiga rakaat. Allahu Akbar, maya satu rakaat, orang bubar azan. Witir ke terus? Ngonge-ngonge bunyi. Ini maknanya tak apa kemar tu. Witir ke terus? Eh? Terus. Ah, itu betul. Sebab tu lah kali tengok dia lewat. Ay, ada seminit lagi. Kita niat tiga lalu. Witir. Niat tiga lalu. Bila kita semaya satu rakaat, orang azan subuh, teruskan. Tiga. Tak payah dia witir memang tak ada tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal tu dipanggil maghrib. Kita kena beza di antara maghrib dengan tu. Jadi tak ada tahiyat awal sebab dia bukan maghrib. Jadi kita semaya witir tiga, orang azan dah bolehlah. Tapi kalau kita semaya niat dua, patut nak waksa lagi tak boleh dah. Sebab bila orang azan dia beri. Tapi kalau niat tiga lalu, boleh buat. Sama juga dengan tadi pun. Bila kita niat empat rekaat sebelum Zuhur, kita masuk rekaat yang ketiga, yang keempat, orang komak dah. Teruskanlah. Tapi kalau kita pun lah baru takbir Allahu Akbar, orang komak. Witi. Itu dia punya kaedah. Maknanya, lah ni dua sebelum subuh, empat sebelum Zuhur, dua selepas Zuhur. Lepas Zuhur, dua rekaat, berapa dah? Berapa? 8. Dua lepas asar. Mana? Lepas asar tak ada. Oh, muncul lah. Malu ambil kalau tidak. Orang sungai duri yang ni parok dia tu lepas asar dah majlis sunat ni. Kita nak test tengok. Ilmu ada ke tak? Kalau tidak kena masuk pasti mula kita. Lepas asar tak ada. Kita pergi selepas maghrib, dua. Lepas isya, dua. Berapa rekaat jadi? Berapa? 12 rekaat. Apa kita dapat? Kata di Ummu Habibah. Ummu Habibah ni isteri Nabi, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Dia dengar Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa dia jaga 12 rekaat satu hari satu malam ini, solat sunat dia, qabliyah ba'diyah ini, Allah Ta'ala illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tuhan akan beri sebuah mahliga dalam syurga. Nak kata si? Jawab dengan mulut tak jadi. Jawab dengan bilangnya lekat. Esok cukup? Alhamdulillah, boleh sebuah rumah. Ada juga pakcik nakal dia tanya, ustaz, hari-hari kau boleh rumah? Pak nak duduk mana dia tanya? Kata pasal orang tua malah lagi ni, soalan banyak. Kata kalau pakcik ni, orang buka perumahan sini, harga rumah murah. Pakcik ada piti. Nak beli ke tak buat rumah sewa? Dia kata, nak. Berapa dulu? Kata, berapa banyak? Sekali ada duit. Jadi, hak dunia kita nak banyak. Hak akhirat tak sih. Maknanya, bila kita ada rumah dalam syurga, bermakna kita ada tapak dalam syurga. Mana lorong nak pergi syurga tu tinggi tak tinggi? Nak pergi mana tu? Rumah kawer tu. Peluang dalam syurga ada ke tak? Itu dia panggil besar. Maka kita kena ingat bahawa
12 rakaat ni jangan lupa, jangan tinggal. Boleh dah? InsyaAllah. Ha. Ada lagi je soalan lain lagi. Dia panggil juga kita jawab soalan ni. Kau nak tanya soalan apa hari ni? Soalan lain apa ni? Dia kata belum asar tu tak ada. Belum maghrib tak ada. Belum isya tak sebut. Betul tak? Dia kata, jawab dia nya, hak 12 rakaat tadi package baitun fil jannah, mahliga dalam syurga. Abu Anas kata kita buat nama 12 rakaat ni, dia panggil projek mega mampu milik. Nama apa projek ni? Projek mega mampu milik. Sebab apa mega? Baitun fil jannah, mampu milik. Siapa dia kat tak boleh buatnya buka 12 rakaat? Nak kecuali orang yang malas ya, tak boleh buat. Mudah ya jawab dia. Siapa dia tak boleh buat 12 ni? Siapa? Orang yang malas. Senang gitu. Mudahlah. Kita ni para jemaah sekalian, di antara penyesalan yang akan berlaku pada orang yang mati, penyesalan berlaku pada orang yang mati ni, inilah amalan hak mudah-mudah. Zikir, baca Quran, semaya, amalan ni mudah. Tapi kita tak buat. Ini di antara orang yang akan menyesal besar di akhirat esok, orang ni. Sebab Tuhan beri peluang, kita tak buat. Pernah satu hari Nabi kita salam, dia lalu kat kubur. Lalu kat kubur, Nabi tanya sahabat, kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, kubur ni sahabat kita sekian-sekian pula, baru tanam, baru mati. Nabi tanya dia, dia nak apa dalam kubur ni? Orang dalam kubur ni nak apa? Dia nak apa? Sahabat-sahabat ni biasa kalau Nabi tanya benda pelik itu, dia tak jawab. Dia kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dengan Rasul yang tahu. Kita tak tahu. Ha, itu jawab yang betul lah. Kalau kita nak nunjuk pandai juga agak susah lah kita. Nah. Nabi salah bagi tahu, dua rakaat semaya sunat, hak semaya sunat, hak rengkah-rengkah tu lebih disayangi oleh, diharap oleh orang kubur ni daripada dunia yang kamu milik sekarang. Berapa gerak dua rakaat lepas kita mati, berapa nilai isi dunia ni? Tak padai lagi dengan dua rakaat. Maknanya selagi kita boleh perbanyakkan semaya, selagi kita boleh perbanyakkan solat, banyaklah. Sebab inilah peluang kita duduk atas dunia. Kata Nabi SAW, orang yang baik itu bila ditanya Nabi, siapa dia kau orang baik? Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umur, baik dia punya amalan. Umur panjang, amalan baik. Jadi kita ni kalau umur panjang, amalan tak ada, kedua maksiat hari rugi. Baik mati awal. Nah, kalau mati awal, tak balas dengan orang dah. Maksiat pun tak buat. Nah, tapi kalau umur panjang, duk buat maksiat mungkar hari-hari, baik mati, kata orang. Fa batnul ardi khairum min zahri. Itu yang pertama dalam bab solat. Ada nak tanya ke bab solat ni? Tanyalah, tak apa. Sebab kita jaga-jaganya boleh mari jumpa dengan anak-anak kita sini. Ada nak tanya soalan bab sembahyang? Salah. Witis paruh jawab dia. Tak ada siap. Habis tempoh dia. Sebab tu lah kalau kita tak ada masa, terus buat tiga lalu. Kembar lalu tiga. Ha, itu lebih baik. Ha, lebih selamat. Sebab kita kalau kita tengah semaya, orang bel pun tak apa, sebab dia sambung. Macam kita pergi semaya jemaah. Bukan nak ajar ni. Kalau terjadi, dia pergi, dia sorkak. Okey, mari jemaah. Dia satu rakaat. Berapa rakaat dia kena tambah lepas tu imam bersalah? Ha. Berapa rakaat? So ke tiga? Hah? Satu rakaat. Sebab dia dasar rakaat. Dia pergi masjid, orang ni uzur lah. Sakit perut ke apa, susah-susah masalah, perih mutu pergi masjid, tu imam duduk. Ya tidak dah, tahiyat akhir dah. Dia pun masuk niat jemaah. Dia boleh berapa rakaat? Dia kena tambah berapa rakaat? 4 rakaat. Sebab dia tak ada walaupun sikit. Nah, itu di antara kelebihan ni ilmu yang kita belajar. Jangan rugi.
Ni macam-macam orang mari ajar ni. Dia kata lima adalah satu semaya. Niat semaya taubat, niat semaya witir, niat semaya batu, niat semaya apa ni. Akhir kali jadi kau malah lah kita hak rajin dah ni. Nah, orang pakai jamak selalu. Jamak semaya. Dia ada, ada semaya hak boleh jamak. Contohnya kita masuk masjid ni, lo ni waktu apa ni? Waktu apa lo ni? Waktu duha. Bila kita masuk masjid, kita kena salat tahiyatul masjid. Betul? Lo ni nak tahiyatul masjid ke nak duha? Nak maya tahiyatul masjid ke maya duha? Duha tadi. Sebab tahiyatul masjid tu otomatik dia masuk. Ha, itu kembar. Dia panggil twin. Ha, boleh. Tak payah niat dua-dua. Saja aku tahiyatul masjid dan duha. Tak payah. Niat sah. Ha, itu cara dia. Baik. Ha, ada lagi soalan? Saya lah. Tak ada. Kalau tak ada kita nak tanya. Ha. Jadi hadis tadi Nabi kata al-mar'atu wanita itu bila dia solat semayah, semayah lima waktu dia jaga. Kemudian dia tambah dengan solat sunat. Solat sunat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, solat sunat ni amalan-amalan sunat ni lah yang membezakan antara kita sama kita. Amalan sunat yang membezakan antara kita sama kita ahli ibadat. Orang ni tak semaya, orang ni semaya. Orang-orang tak lagu ruang tu. Tak boleh nak beza lah ruang tu. Orang ni tak semaya. Orang ni solat. Tapi orang ni semaya. Tapi orang ni kuat amalan sunat. Orang ni semaya tak kuat sunat. Sama tak sama darjah? Sama tak sama darjah? Tak sama. Apa contoh? Contoh dia nya Nabi salah sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Siapa dia ambil wuduk di rumah? Dia ambil wuduk rumah dia. Lepas tu dia pergi masjid. Dia dalam perjalanan ke masjid tu, dia tak ada benda lara. Tidak kata dia atama. Jalan molek. Baca zikir, nak pergi ke masjid. Baca zikir, naik kenderaan. Sapa masjid, dia masuk masjid. Orang tak bel lagi, dia tahiyatul masjid dulu. Ha, sebab itulah kawasan kita ni, hak baru-baru ni, semua tulis masjid belakang. Tak, ni masjid Muhammadi, masjid masjid desa. Sebab apa yang masjid? Sebab dia nak niat etikah. Gitu, gitu jadinya. Jadi hok ni masuk masjid, kalau orang bedah dia dia sembahyang sunat qabliyah. Orang tak bel lagi dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu dia duduk buka Quran baca. Baca Quran. Orang bel sembahyang sunat. Sudah mak. Hok seorang lagi masya-Allah. Bini tanya, "Kau nak tahu? Baju pun tak kacing." Sejik dia kata. Ha, nak sejik. Tak ambil wuduk lagi di rumah. Ha, lorak. Dua tahun tu pa wis sebatai dulu. Nak pergi masjid juga. Ha, dua-dua tu nak pergi masjid belakang tu. Ha. Tengah berjalan sebatai. Siapa tangga masjid buah dulu. Orang komak ambil ihmaya. Dua-dua kaki masjid. Hok pertama dengan yang kedua ni agak-agak berapa jauh bezok? Jarak. Jarak pahala berapa jauh? Heh. Bumi dengan langit jauh. Yang pertama tadi dia turun rumah tu boleh pahala semaya dah. Turun rumah dengan niat ambil wuduk di rumah siap-siap, dia boleh pahala semaya dah tiga tu. Ha, boleh pahala solat, solat, solat. Duduk di masjid tunggu solat, malaikat mari duduk doa ke dia. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah berilah keampunan kepada orang ni, berilah rahmat kepada orang ni. Dan ditulis pahala duduk solat. Mau seorang lagi tak boleh. Ha, ini ini yang kita kata yang membezakan antara kita sama-sama kita orang beriman ni apa dia? Amalan sunat. Ha, itu sangat penting dalam dalam cara hidup kita. Ha, baik. Saya lah. Muslimi muslimat boleh tanya soalan. Kita ada 10 minit je lagi. Tak. Faham tak korang? Alhamdulillah. Ha. Eh, we main geropo lah, tanya bagus dah sikit main soalan tulis-tulis. Oh, tanya soalan bertulis. Tak apa tadi. Oh, soalan soalan macam sampo ni soalan. Dengar soalan dia ni.
bolehkah dalam solat tahajud niat tahajat dan niat taubat? Niatlah berapa-apa sekadar dalam semaya boleh berlaku. Ha, maknanya dia gini sebenarnya. Kita semaya itu sendiri Allah Taala gugur dah dosa-dosa dia. Kata dalam hadis, bila seorang itu semaya, dia kupu dosa atas kepala. Bila kita sujud, rong jatuh habis. Itu dia panggil. Cuma kita kena ingat solat hajat sebab kita nak minta hajat, kan? Dia bila kita semaya tu, di antara tempat mustajab doa ni, kita berdoa dalam semaya. Kita nak minta apa hari ni? Contohnya, anak tengah duduk periksa, nak minta dia ni cemerlang, Allah Ta'ala beri dia ketenangan, nak beri jawapan molek. Jadi kita semaya, kita berdoa. Tak payah lagi duduk. Ni ada setengah mak ayah ni, kalau anak periksa dalam kelas, dia gini cokoh teki pagar sekolah. Mesti presa ni kita tengok ayuh muak ada duduk pati yasin kat pagar sekolah. Pati yasin orang nak mati. Dia kira pati yasin kat pagar sekolah. Tak apa baca apa-apa baca Quran. Tapi nak ceritanya, kita ni kadang-kadang persepsi solat, solat tu sunat taubat. Bila kita nak solat, adakah setiap malam? Jawabnya, bila berlaku dosa yang agak berat. Sebab kalau dosa yang biasa-biasa ni, tak lepas dah kita ni, semua kita akan berdosa. Kalau tak berdosa, ni Nabi seorang yang dia panggil maksum, yang terpelah daripada dosa, Nabi kita seorang je. Hak lain-lain tu ada mas, ada dosa, kan? Jadi maka bila kita ambil wuduk, hilang. Tapi kalau orang ni terjebak dengan dosa, contohnya dia mengatur korek kuat hari tu, dia pun menyesal, barulah dia semaya sunat taubat. Jadi kita kena faham sunat taubat tu bila dibuat dan sunat hajat tu bila kita buat. Jadi sunat hajat ni sebenarnya mana-mana kita solat sunat tu masuk dalam itu. Cuma kita minta selepas dalam sama dalam solat atau kita berdoa selepas solat, itu di antara tempat yang mustajab doa. Baik, silakan. Ha, saya. Nak tulis? Bagi speaker lah sebenarnya. Main tulis-tulis, dia kata lambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya sebab jadi macam confused. Dan bila kita nak ikut, dia buka dekat Mr. Golder. Jadi kita nak buka, boleh kata sunat awal ni sama dengan sunat zuhur. Jadi kita macam mana? Terima kasih. Bila kerana apakah nama sunat awabin? Hak hajah kita ni jumpa dikata sunat awabin, sunat duha. Biasa kita dengar sunat awabin tu bila? Biasa kita dengar sunat awabin tu bila? Lepas maghrib. Betul tak? Hak betulnya, hak sahihnya, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabi ni, solat orang baik-baik ni, ketika panahnya anak unta. Unta kan dia tidur pada pasir, patut anak dia panah dah. Pukul berapa agak-agak? 10 pagi kalau di sini lah. Kalau hari tak hujan, kalau hari hujan tak panah pagelak. Cuma kita kena ambil masa-masa. Mana kalau Mekah tu pukul 9 pagi berasak dah rasa. Tak, panah. Itulah betul lah tu. Maknanya salatul awabi ni ketika panahnya anak unta bangun, itulah nama dia solat duha. Ada pun solat awabi yang kata 12 rakaat, siapa dia solat antara maghrib dengan isya 12 rakaat, ada riwayat kata 20 rakaat. Itu hadis tidak sahih dari sudut kelebihan lagu tu. Tapi dari sudut amali, memang para sahabat radhiyallahu anhum, dia semaya di antara maghrib dengan isya, kalau Nabi tak kuliah, dia solat. Tak apa buat. Tapi nama orang kata siapa dia solat awabin lepas maghrib ni berapa rakaat sekian-sekian pahala, itu yang tak sahih. Dari sudut amali tak ada masalah. Contohnya kita pergi masjid malam ni, tak ada ustaz, tak ada pun kuliah, kita semaya solat siapa ke isya 10 rakaat 20 rakaat dipersilakan, tidak jadi larangan. Jadi betul lah apa yang disebut hadis tu sahih. Hadis yang kata solatul awabin ketika panah kaki unta tu, panah anak unta tu, hadis itu sahih. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia sebut solat duha ni solatul awabin? Satu lagi ni, ambil perhatian. Satu lagi,
Bila orang tanya, manakah solat yang afdal, solat sunat? Nabi kata, solatun fi jawfil lail, solat di akhir malam. Pasal apa dua solat ni Nabi sebut khas? Sebab tengah malam orang tidur, kita pun tidur, jaga-jaga boleh bangun, betul tak? Kalau orang boleh bangun tu, alhamdulillah lah, boleh bangun pukul 5, pukul 5 setengah. Tapi kalau orang ada anak kecil kat, tak kira pukul berapa bangun, dia bangunkan Allah ke kerana anak? Bangunkan apa? Kerana anak dia. Nah, kadang-kadang ayah ngosek, gitu je lah. Teka-teka, nak kata apa dah. Cuma, bila bangun kerana Allah Ta'ala, besar pahala dia. Pasal itulah, pahala solat malam ni besar. Kemudian solat yang kedua, solat duha, dinamakan solatul awabin, solat orang baik-baik. Kenapa? Sebab waktu duha ni waktu orang sibuk dengan dunia. Orang berjabat, pergi berjabat. Orang kedah, pergi ke pasar. Orang berjala, pergi ke sungai. Orang menoreh, pergi ke kebun. Maknanya, tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ni boleh sujud pada Allah Ta'ala di waktu tu. Hebat ke tak hebat dia? Hebat. Sebab itulah kita kena letak jadual hidup kita ni. Kita ikat dengan solat, barulah kita jadi orang hebat, insyaAllah. Nah, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak sambung cerita Nabi ni sikit lagi. Ada dah? Masih dah? Kalau kita semayang duha, kita kerja, tapi boleh lagi kita pinjam tanda kita untuk semayang duha. Tulis teka je tak? Berhak solat mengikut peraturan pejabat boleh ke tak boleh? Cuma kita tengoklah, kalau contohnya pejabat kita ni hok paling orang ramah sekali pukul 8 pagi hingga pukul 10. Jangan tinggal lah tu. Lepas pada pukul 10 tu orang mari 4-5 orang lah kita tak. Mari tak mari, setah ada 5, orang mari 3 orang. Boleh lah. Pergi senyap-senyap maya duha sekejap. Maya duha ni bukan macam maya terawih. 5 minit ya. 3 minit mungkin. Jadi tak ada masalah. Tapi waktu kalaulah orang hijau, waktu kita hijau tu orang mari tak putus-putus, tiba-tiba kita naik stiker rehat solat duha, tak ada. Nah, sebab itulah yang terbaik lah kalau kita mampu kita solat belum masuk pejabat. Learn ni contohnya hari ni syuruk pukul 7. Tengok dalam lagu tu, dalam takwim tu nampak tak syuruk pukul 7. Dia paling minima kita boleh semaya duha 15 minit lepas syuruk. 15 minit lepas syuruk. Dia syuruk ni dia berubah. Nanti mari musim panas sikit lagi mungkin syuruk pukul 7 suku. Betul tak? Lepas ni musim sejuk dia cepat. 7 syuruk. Tambah 15 jadi berapa? 7:15. Maya dulu. Belum pergi jabat tu. Allahu Akbar 2 rakaat dulu. Pergi. Tak mikir. Kalau kita pencen, dia panggil popok RTM ni atau hari cuti, kita tunggu selalu di masjid. Lepas maya subuh jangan keluar. Kita baca zikir pagi. Kalau ada kuliah subuh dengar. Tak ada kuliah orang masjid, kita dengar online contohnya. Nah, Abu Anah ni alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kekuatan semangat kita ni. Kuliah subuh kita tak tinggal. Pagi, nes tengah, sampai pukul 7 suku, 40-45 minit gitulah lebih kurang. Istiqamah. Musafir pun buat juga dalam bilik hotel tu, ya kadang-kadang pelik tu. Gambar tak cukup. Tak jelas molek tu. Duduk gelap tu tak. Dia hotel ni pelik. Muka bilik hotel ni bukan bilik baca, bilik tidur. Sebab tu lapu dia gelap. Nah, ini kita buat. Boleh dengar. Dengar pun jadi juga. Kemudian bila tamat waktu syuruk, tambah 15 minit, kita pun semaya. Boleh dua pahala hasil. Pahala yang pertama, dia panggil pahala tunggu syuruk, tunggu duha. Apa dia pahala dia? Nah, tanda hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Tirmizi, Nabi kata sallallahu, siapa dia solat subuh berjamaah. Dengar ni. Siapa solat subuh berjamaah di masjid lah. Summa qa'ada yazkurullah, dia duduk berzikir sampai naik matahari. Naik matahari tadi lah. Tengok syuruk, tambah 15 minit. Lepas tu dia solat sunat 2 rakaat. Gapo dia pahala dia boleh? Heh? Gapo pahala?
Ha. Dalam hadis yang kata Allah Ta'ala tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tiga kali ulang. Besar tak besar pahala? Ha, rugi tak rugi kalau tak tunggu? Rugi lah kita. Kadang-kadang kita tengok di masjid ni, 5 minit lagi nak syuruk. Keluar. Rugi. Ha, kecuali orang ada masyarakat nak pergi atas, nak sekolah. Dia sendiri nak pergi kerja, berjabat, pukul 8 masuk. Itu cerita lain. Mana kalau kita tak ada masyarakat apa-apa, oh, tunggu. Allahu Akbar. Masalahnya Ustaz Wei, dia kata jujur dah ni telefon masuk ni. Akawai duduk ke dalam ticana ni, dia mau duduk mana? Ha, ni tak tahan ni. Ha. Natai lah dulu kata. Alah duduk marah. Cacing pun tak ada mengamuk lagi bawah pukul 7:30. Ha, jadi kita kena belajar. Kemudian, kita nak semayang apa? Ini soalan yang kedua. Kita nak solat apa? Nak solat apa? Solat 2 rakaat tadi. Nak solat apa? Ada orang kata semayang sunat isyrak. Betul tak? Ada kata semayang sunat duha. Jadi kalau tanya Ana, tanya Abu Anas, kita kata solat duha. Sebab solat isyrak tu dia masuk di bawah kategori solat duha. Solat duha di awal waktu. Afdal solat duha pukul 9, pukul 10 pagi. Sebab tu waktu panah anak unta. Nah, ini wallahu'alam. Baiklah para jemaah sekalian, oleh kerana masa kita sangat terhad, kita beri soalan yang terakhir. Soal lagi soalan, kemudian kita tamatkan insyaAllah. Ada soalan? Fadal. Ah, ada. Silakan. Biar puas hatilah puas dia hari ni boleh nanya tu. Eh? Ah, tulis juga. Ah, ingat kau nampak berani malik. Ah, bagus ni. Nampak gayu lengan tu. Nak. Dia kata nak tahu zakat mah kena bayar. Dia gini, masalah zakat mah ni, dia ada 2 kategori mas. Kalau mah tu hok stoko, dia panggil jongkong. Hok tak guna lagi, dia panggil mah kipar ke apa dia istilah. Hok tu memang kena bayar zakat kalau kita sipai. Termasuk orang melabur mas, lah ni ramai orang dia panggil pelaburan mas. Betul tak? Berapa lah ni sekeping? Mana ada main mas ni? Berapa sekeping? Eh, tak saya nunjuk kaya berlaku hari ni. Ha. Adalah dia panggil 1 dinar tu. 1 dinar berapa ratus itulah ada. Kita pun tak tahu. Yang pentingnya kalau orang tu kena bayar zakat. Cuma ulama khilaf tentang zakatul huli. Zakat perhiasan. Mah kita pakai ni. Cicing, gelar, ratan. Kena bayar ke tak boleh bayar? Ada khilaf ulama situ. Sebab dia kata mah tu mah diguna pakai. Macam setengah pejabat pusat zakat majlis agama ni. Dia kata ikut uruf. Uruf maknanya biasa biasa seorang wanita ni dia akan pakai mah dia banyak mana. So cicing, so gelar, so rata, apa ni sobat, hok tu hok pakai biasa tu tak kena. Kalau hok duk taruh, eh kita pakai semua. Tiap-tiap hari pakai, tapi gile. Cicing dia tu tiap hari tu 30 ada. Ha, pakai tiap hari. Hok tu memang kena bayar. Cuma ulama khilaf dalam fiqh Syafi'i dia kata kalaulah zakat apa ni perhiasan tu tak kena, tapi ramai juga ulama lain mengatakan kena bayar zakat mah ni sebab ada perempuan tu mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pakai gelar ke anak dia, pakai cincin. Nabi kata bayar zakat ada ni? Tak. Kalau tak bayar zakat maknanya mu telah pakaikan kepada anak kamu ni api neraka. Ha, sebab itulah setengah mazhab Islam ni dia kata walaupun huli kena bayar zakat. Jadi kita ambil keputusan, Ana ambil keputusannya berdasar kepada apa yang kita ngaji dengan tok guru kita. Dia kata zakatul huli ni benda ihtiyat, langkah berhati-hati. Sebab ada ulama kata kena, ulama Syafi'i kata tak kena. Tapi kita di akhirat esok kita rasa lagu mana. Kalau kena pak nyanyo. Kalau tak kena, kita bayar zakat, dia jadi sedekah. Kita tak akan rugi walaupun sikit. Sebab kalau zakat, lepas wajib. Kalau tak zakat, jadi sedekah. Orang miskin yang bersuka. Ay, sedekah, gapun. Inilah bayar zakat gelar ni. Senyap-senyap dia doa ke belakang. Ya Allah, besar sikit lagi gelar makcik dia. Tahun ni zakat 20, ya. Tahun rupanya 30.
gelai kau besar, orang miskin pun doa gelai kita. Ni tak ada bayar tengok om. Hei, nak nyoho ni. Nak gelai besar-besar ni semari. Anak jumpa seorang tua dulu, mati dah dia tu. Tapi tak apa sebut muka tak ada, dia tak ada nama ke apa. Dia benar-benar garu. Dia dapat ramah-ramah, garu semua. Orang bisik. Ustaz perasa kalau dia tu bahagia garu. Kata tak tahu. Aku perhati tengok. Rupanya, gelai tu besar. Bila garu nampak. Dia duduk dalam majlis kat, garu macam mana suara tunjuk. Oh, gelai besar tu. Ada juga waktu ini garu tunjuk gelai. Macam-macam lah. Allah Ta'ala lah bagi rahmat. Bila makcik-makcik kita orang mati dah. Kalau tak mati lagi ni, hati-hati. Langkah berhati-hati lebih selamat. Kita bayar mah tapi tak bayar mata. Contohnya gelai ni ada permata besar. Tak kira mata. Batu tak kira. Kalau bayarnya mah ya. Dia timbal kedai. Dia tuai kedai ni tahu belakang nak timbal berapa. Itulah. Baiklah, oleh kerana masa kita tamat. InsyaAllah buku ni dia panggil mampu milik, berani baca, boleh ambil siapa dia berminat. InsyaAllah kemudian kita tamatkan setakat itu dulu untuk ada program lagi di pada ni. Program emergency dia panggil, emergency. Baiklah, kita break setakat itu. Apa-apa program yang lepas ni dia mau sambung lah pokok dia. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.